Halo pencinta kucing dimanapun berada, semoga sehat selalu ya dan tidak kurang dari suatu apapun ya. Pada kali ini kami akan membahas 5 alasan kucing kenapa menjalati tubuhnya guys, dan kenapa kucing itu selalu menjalati tubuhnya guys. Kami akan membahas tuntas permasalahan ini guys. Namun untuk menonton video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian agar channel kami ini lebih berkembang ya guys. Oke, kami akan membahas, tidak menunggu lama-lama ya guys. Permasalahan kucing kenapa menjelati tubuhnya guys. Yang pertama yaitu kenapa kucing itu menjelati tubuhnya guys, karena yang untuk menghindari atau menjaga predator ya dari tubuhnya, karena kucing itu selalu berkotor-kotoran dan selalu dia ke tempat-tempat yang tertentu ya kan? Tidak semestinya dia tempat bersih, jadi dia itu selalu kotor, main guling-gulingan atau segala macamnya. Untuk menghindarinya itu kucing punya insting sendiri ya guys, kenapa dia menjelati tubuhnya, karena dia itu untuk menjaga dari predator seperti kutu-kutu, seperti kuman-kuman yang lainnya guys. Yaitu untuk yang kedua, yaitu kenapa dia selalu menjelati yang namanya tubuhnya itu. Yang kedua yaitu dia untuk menghindari yang namanya dari debu-debu ya guys, dari debu maupun kotoran yang lainnya guys, dari bentuk-bentuk seperti basah atau segala macamnya guys, dia mengeringkan tubuhnya itu ya guys. Jadi seperti itu guys. Yang ketiga yaitu dia untuk mendinginkan badannya guys. Bila mana dia tidak mendinginkan badannya karena dia selalu kepanasan, makanya dia menjelati tubuhnya ya, seperti mandi ya guys. Kenapa sih kucing itu selalu membersihkan tubuhnya gitu ya guys? Padahal kan kita sesudah itu kita mandikan ya guys, kucing peliharaan kita ini dimandikan, tetapi kucing itu selalu menjelati tubuhnya, apakah tidak cukup? Namun kucing itu tidak lepas dari menjelati tubuhnya guys, karena itulah kucing itu selalu membersihkan tubuhnya dari gangguan-gangguan yang lainnya guys, gitu guys. Yaitu yang keempat, kenapa dia menjelati tubuhnya yang lain seperti kaki, seperti leher ataupun tangannya gitu guys, yaitu dia membersihkan dari kutu-kutunya yang dia seperti kuman-kumannya dalam kaki atau kotoran dia menginjak sesuatu ya guys. Itulah guys untuk dia menjaga sesuatu yang berhubungan dengan penyakit ya guys. Yaitu yang kelima, kenapa dia menjelati muka maupun seperti wajahnya gitu ya guys. Yaitu dia membersihkan karena dia itu selalu menimbulkan belek ya guys. Belekan di mata ataupun ada sesuatu kotoran di dalam hidungnya ataupun kotoran di dalam kupingnya gitu guys, atau telinga ya guys. Jadi seperti itu guys. Oke gitu guys, semoga semuanya ya bermanfaat. Itu semua adalah alasan kenapa kucing menjelati tubuhnya guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian semua ya, agar channel kami ini cepat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.